sambil minum air. Udah. Pagi semuanya, kembali lagi bareng aku Resi. Nah, pagi ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin rempeyek. Kemarin tuh kita belum lama tuh Kak Indri bikin rempeyek rempeyek yang dibikin ya dicetak pakai cetakan kembang goyang. Nah, kali ini aku bikin rempeyek rebon ya. Satu porsi rebonnya udah aku seduh, terus juga aku saring juga lagi aku saring ya. Mantap nih pastinya. Di sini juga bahan-bahannya tuh super simple ya, kayak rempeyek pada umumnya, tapi di jamu yang ini tuh super duper renyah banget. Jadi di sini aku pakai tepung beras. Ini ada 150 gram tepung beras. Terus di sini juga ada 50 gram tepung sagu. Waktu tepung beras 75 gram, terus ini ada 50 gram tepung sagu, ada 300 ml santan. Ini santannya dari setengah butir kelapa. Terus di sini juga aku ada garam, 1/4 sendok teh, pakai telur juga 1 butir, jadi supaya nanti si peyeknya itu ditambahnya. Terus supaya lebih harum lagi, di sini aku tambahin daun jeruk juga. Aku pakai 7 lembar daun jeruk. Aku buang tulangnya, ini dari hiris halus juga. Terus dari yang terakhir di sini ada 4 siung bawang putih yang dicampur dengan 1 sendok teh ketumbar, ini kita haluskan. Udah itu aja ya. Simpel nih ya, Bun. Jadi benar-benar gampang banget ya, sesolpon. Betul. Nah, sekarang kalau bahan-bahannya udah ada, tinggal kita campur-campur aja semuanya. Nah, sembari Kak Resi bikin nih, jangan lupa buat Sasha Lovers yang udah bergabung absen-absen nih, nontonnya dari daerah mana aja. Mau request juga boleh, mau nanya-nanya juga boleh banget nih Sasha Lovers. Ini tadi aku masukin semua tepung-tepungannya, tepung teri, tepung beras, beras juga tepung sagu. Terus tambahin garamnya. Ini daun jeruk juga langsung masukin aja. Terus sekarang aku mau langsung masukin si telur. Ini kita pakai 1 butir telur. Jadi telur ini tuh bikin si peyeknya nanti jadi rasanya tuh lebih renyah lagi. Jadi terus penambahan di sini juga akhirnya aku menggunakan santan ya. Jadi selain jadi tambah gurih, santan ini tuh bisa bikin si peyeknya tuh juga jadi lebih renyah lagi. Ini aku masukin aja ya. Semuanya sambil kita aduk-aduk. Boleh nih ya Sasha Lovers absen-absen. Karena ini rame banget nih. Mungkin masih pada nyimak kali ya. Pada nyimak ya Kak ya. Boleh ya Sasha Lovers mau sambil absen, sambil request juga boleh ya. Boleh kita banget. Ini aku bikin peyek rebon. Ini masukin aja semua cairannya. Jadi kalau tekstur si peyek itu tingkat kentalannya dia memang cair gitu ya Kak ya. Beda sama adonan-adonan yang lainnya gitu. Dia sama kayak kembang goyang ya Kak ya. Kembang goyang kan juga cair gitu. Betul, dan cair. Nah, kalau udah tinggal aku tambahin bumbu halusnya. Kita masukin aja semuanya. Udah. Betul, gampang banget ya. Kalau bikin peyek itu gampang banget. Mungkin yang agak lama itu proses gorengnya enggak sih Kak? Iya, karena tuh tergantung besar wajan enggak sih Kak? Tapi kalau untuk proses bikinnya itu cepat, yang lama itu agak lama tuh gorengnya. Betul. Kecuali juga cepat ya Kak ya. Iya betul. Kecuali kalau misalkan Sasha Lovers di rumahnya punya wajan yang gede banget nih, boleh banget tuh. Wah, ini udah ada yang absen nih Kak dari Bunda Joanna Lubuk Linggau, hadir Bunda. Halo. Nah, di sini memang si rebonnya itu enggak aku campur ya, enggak aku masukin langsung bareng si adonannya. Jadi biar nanti si rebonnya tuh dia kering, terus dia enggak basah gitu. Terus juga biar kebagi rata enggak sih? Iya. Jadi nanti isinya tuh ya dalam setiap rempeyeknya itu dia tuh benar-benar semuanya terbagi rata. Betul. Nah, ini biasanya tuh kalau wajan pertama-tama tuh agak lengket, ya. Jadi nanti kalau misalnya di awal pertama kali goreng agak lengket, agak harap maklum ya semua. Gak apa-apa nih ya. Apalagi ini gak pernah dipakai. Wajan-wajan kayak gini kalau di sini tuh ya.
Wah, ini ada lagi nih yang absen dari Bunda Soleha. Assalamualaikum, Chef. Salam kenal Pakistan Hadi. Waalaikumsalam. Halo. Oh, jauh nih ya. Wah, nih dari Bunda Rini Rahayu nih, hadir juga Palembang. Wah, halo. Bunda Rini Rahayu, halo Bunda Rini. Nah, ini mau langsung aku masukin aja. Nah, jadi caranya tuh kayak gini ya, sobat. Ini aku boleh. Oke, ini jadi kita ambil satu sendok sayur kayak gini, terus nanti langsung kita tambahin sama si rebuannya. Nah, ini rebuannya, jadi sebelumnya juga ini udah aku seduh dulu menggunakan air panas. Jadi selain bertujuan untuk mencuci si rebuannya ini, dia juga apa namanya? Dia juga menghilangkan rasa asin yang berlebihan pada si rebuan ini, Kak. Iya sih, emang biasanya tuh rebuan-rebuan itu asin ya, Kak. Iya, benar. Oke, ini langsung aja aku tambahin kurang lebih 1 sendok. Sekarang tinggal aku masukin aja. Oke. Cus menggoreng. Okay, ya, semoga enggak lengket ya. Oh. Wah, enggak pelit nih ya, Bun, isinya, Bun. Iya dong. Wah, nih ada lagi yang absen nih, Kak, dari Zain Khan, Jakarta hadir. Jakarta. Wah, halo. Nih ada lagi dari Bunda Aulia Fatima, Kalimantan hadir, Kak. Halo. Kalimantan. Hai, Sofos. Dari Bunda Marlina Medan hadir. Medan. Wah, halo. Nih dari Bunda Ani Bogor hadir lagi, Kakak. Halo. Wah, dari Bunda Arista Kudus hadir. Kudus. Wah, halo Bunda Kudus. Arista. Oh. Ini bunda-bunda semua yang udah join, udah pada sarapan belum nih? Iya, jadi iya. 10 ya. Kalau belum sarapan, jangan lupa langsung sarapan ya, Kak ya. Betul. Karena kalau sarapannya kelamaan, biasanya nanti makan siangnya jadi mundur. Jam makan siangnya. Betul. Oh, nih disiram-siram nih ya, Kak. Iya, sambil kita siram-siramin kayak gini. Sampai dia turun. Biasanya kalau misalnya wajahnya dia nggak lengket, dia tuh langsung turun ya, Kak. Oh, iya. Hati-hati nih ya, kita main minyak nih soalnya nih ya. Wah, nih dari Bunda Rati Taiwan hadir. Bikin apa, Bun? Telat hadir. Kali ini kita lagi bikin rempeyek ya. Rempeyek yang kali ini kita bikin rempeyek reborn. Ini rempeyeknya lahir kembali, reborn. Reborn. Ya, reborn. Beda, Kak. Wah, nih dari Bunda Ila, assalamualaikum, baru bergabung Bunda. Waalaikumsalam. Ini kalau awal-awal goreng pasti dia agak lengket ya, Bun. Wajahnya nggak pernah dipakai ya. Mungkin kayaknya ini ngambek minta buat dibikin peyek tiap hari kayaknya nih, Kak. Karena kita jarang kan sih, Kak. Wajah, betul. Ya. Kita iya sih. Pelan-pelan gitu nggak panas. Hati-hati, Kak. Ini aku masih berusaha ya. Wah, ini dari Bunda Sias Riau, Inhil hadir. Wah, halo. Bunda. Dari Bunda Ati Giri NTT hadir. Wah. Giri NTT, halo halo sesolokor semua. Ini hati-hati ya, Bun ya, kalau ini biasanya kalau awal-awal lengket itu nggak apa-apa ya, lagi kuali atau wajan yang nggak pernah dipakai itu kalau lengket wajar banget. Tapi nanti biasanya setelah berikut-berikutnya penggorengannya udah langsung lebih lancar langsung Udah pas juga yang satu. Wah, ini katanya Bunda bahannya di dalam santannya apa aja, Bun? Oke, tadi tuh aku tadi pakai tepung. Ini aku sebutin lagi kalian ya, Kak. Boleh, boleh nih. Boleh disimak ya. Ini banyak soalnya Sasa Lovers ya minta spill resepnya. Ini aku sebutin nih ya, bahan-bahan pembuatan rempeyek rebon. Bahannya ada 50 gram rebon, seduh dengan air panas kemudian ditiriskan, 175 gram tepung beras, 50 gram tepung sagu, 300 ml santan dari setengah butir kelapa, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur kocok lepas, 7 lembar daun jeruk, buang tulangnya dan iris halus. Nah, buat bumbu halusnya nih cuma ada 2 bahan nih, Bun. Iya, ada 4 siung bawang putih dan 1 sendok ketumbar kemudian dihaluskan. Cuma itu aja ya. Terus kalau misalnya ya, Sasa Lovers mau daun jeruknya itu yang lebih halus lagi boleh di apa namanya dimasak bersama dengan si Bumbu halusnya dihalusin ya, Kak. Jadi blend gitu ya, halus. Wah, nih dari Bunda Galuh, assalamualaikum Kebumen hadir. Aku telat karena nyuci dari pagi baru selesai. Wah, emang ibu rumah tangga nih mantep ya. Ya. Selesai, semoga aja nggak hujan ya. Jadi bener apa kering semua ya. Betul.
Wani dari Bunda Sunarni. Halo Lampung, hadir lagi Bun. Halo. Oh, dari Bunda Melinda Maluku Utara, hadir. Oh. Ini dari Bunda Rina Pontianak, hadir ya Mimi Korin. Maaf nih. Teng tereng tereng. Iya. Ini lagi MR, lagi karesi ini ya. Indri bisa ngakorin ya. Nih pokoknya tetap stay tune ya. Masih banyak live-live kita selanjutnya nih, Sase Lovers. Dan ini Kak, selain kan kita masak sampai matang ya. Selain bisa kita lihat dari warnanya, bisa kita lihat juga nanti kalau misalnya penyek dia udah mulai matang, dia itu apa namanya, bumbu-bumbunya tuh udah enggak terlalu banyak. Tadi kan masih awal-awal digoreng tuh kayak masih bumbunya tuh banyak banget. Nah, kalau udah kayak gini itu dia udah santai ya, itu artinya sedikit lagi dia udah mulai matang. Oke. Bisa kita angkat sedikit lagi ya. Boleh. Oh, Wani dari Bunda Aminah Hussein Malaysia, hadir. Halo. Dari Bunda Kartiana Seruyan, hadir. Wah, halo. Wah, nih, wah, ada yang mau nanya nih. Katanya Bun mau nanya, Sajian Sedap udah ada resep bikin sus belum? Pengen bikin kue sus nih katanya. Sering banget ya, Bunda, udah sering banget bagi-bagi resep sus, mulai dari sus yang original sampai dimodifikasi jadi apapun ya, semuanya udah banget. Nanti bisa dicek aja tuh, kita belum lama juga habis bikin ya kayak. Iya, kursus masak aja online nih kita sus nih ya. YouTube channelnya Sajian Sedap itu udah ada ya. Iya. Di Facebook juga bisa kayak. Bisa. Di scroll-scroll aja. Udah minta dibuatin, nanti kapan-kapan kita bakal bikin lagi ya. Betul, kue sus. Oke, ini karena udah sepi ya bunyinya, jadi udah bisa langsung diangkat ya. Wah, ini rame banget nih dari Bunda Meli Bekasi, hadir Mbak. Salam kenal. Halo. Wadi dari Bunda Erni Sumba Timur NTT, hadir. Wah, halo. Jangan lupa ditisin ya, Bun. Iya, langsung kita pindahin ya, Kak ya. Wah, ini dari Bunda Nova Medan, hadir. Aku sering lihat live-nya, telat terus katanya. Iya. Pokoknya yang terlambat, nanti kalau mau resep lengkapnya bisa dilihat nanti di akhir video, akan kita tulis di caption. Terus kalau misalnya, tapi kalau yang nyimak dari awal, di awal juga udah kita sebutin ya, Kak ya. Betul. Nah, ini sengaja kita pisah kayak gini, jadi supaya kebagi rata. Betul. Ya, Bunda, karena kalau misalnya kita di dalam, biasanya dia tuh ntar ada aja. Ada aja yang kebanyakan atau yang sedikitan, gitu ya. Wah, nih ada lagi dari Bunda Marlin NTB, hadir. Bunda Marlin, halo. Hai, wah, nih dari Mario Mirza Batam, hadir Kak. Halo Batam. Wah, nih dari Bunda Mariani, salam dari Balikpapan. Wah, saya terlambat. Wah, enggak perlu khawatir, Bunda. Lengkapnya tetap aku cantumkan di caption, jadi Bunda masih bisa lihat ulang videonya, lihat ulang resep lengkapnya. Nanti bisa dibuat di rumah. Betul banget. Wah, ini yang di belakang lagi buat kuenya. Oh iya, ya, ada iklan sedikit ya. Ini namanya Karut. Iya, Karut nih lagi bikin kue. Wah, nih ada yang request bikin waffle dong, Mbak. Boleh banget ya, Bunda. Ya, kita tampung nih ya permintaannya. Wah, kata ini Bunda Galuh. Oke. Jadi lebih gampang ya. Kata Bunda Galuh, gara-gara Mbak Resi bikin peye jadi pengen bikin. Wah, insyaallah nanti ya, bikin. Kalau misalnya di rumah ada stok tepung beras, bisa langsung dipakai. Di sini juga aku pakai tepung sagu. Nah, kalau enggak ada tepung sagu bisa diganti menggunakan tepung kanji atau tepung tapioka ya, Kak. Kalau tepung maizena bisa enggak nih, Kak? Bisa juga ya, Kak ya, sebagai pengganti si tepung sagu. Karena tepung sagu tuh biar nambah renyah gitu gak sih, Kak? Jadi renyah kan kalau tepung beras itu kayak agak keras gitu teksturnya ya. Nah, kalau misalnya dia supaya renyah-renyah yang renyah banget gitu, digigit gak ngelawan, itu bisa ditambahkan tepung terigu. Tepung sagu. Parah ya, gigitnya ngelawan dia durhaka dan renyah. Kalau wajannya yang udah gede, gak gitu nempel loh. Jadi kalau bikin kayak gini-gini biasanya merosot sendiri. Iya sih, bener ya. Aku bikin kayak gitu, aku lihat. Wah, nih ada lagi dari Bunda Eli Kendari, hadir. Ya, halo. Dari Bunda Jenny Malaysia, hadir, Bun. Wah, halo Malaysia.
dari Bunda Fatrahyani Medan hadir. Halo. Wah, ini rame nih ya, Bun. Yuk, di Bunda mumpung lagi rame nih. Siapa lagi yang mau request besok mau aku buatin apa, boleh ya. Tadi aku minta waffle ya, Kak, ya. Betul. Siapa lagi mau minta apa, aku buatin nanti. Wah, ini kata Bunda Soleh Riana, hadir Mbak Korin. Wah, ini lagi-lagi ini Kak Resi nih ya, Kak Resi. Mbak Korin, ya. Aku Mbak Korin. Wah, ini dari Bunda Yeti Sukabumi hadir. Bunda halo. Halo Bunda Yeti. Wah. Wah, ini kata dari Bunda Zivana hadir Cikarang. Wah. Cikarang Bunda Zivana. Zivana. Ini dari Bunda Teti hadir Majalengka. Majalengka. Halo. Wah, ini dari Bunda Devi Dev. Siap menanti saja sedap bikin sambal baby cumi lombok merah dan lombok hijau. Oh, boleh ya. Wow. Baby cumi ya. Cumi-nya enak banget, soalnya dia dimakan sama nasi hangat aja. Wah. Udah mantep banget. Ya sih itu dijadiin sambal stok kayaknya kayak enak banget ya. Di stok gitu karena lumayan awet kalau misalnya proses pemasakannya bener ya, kayaknya. Betul. Dan awet banget. Wah, ini dari Bunda Cinta Depok hadir. Bunda Cinta, halo. Depok. Halo. Wah, ini kata Bunda Rati, Bun, aku bikin kulit risa kok sering sobek nih ya. Wah, kenapa ya Bunda ya? Itu pertama, bisa resepnya gimana, udah tepat atau belum ya? Kenapa bikin kulit risanya itu bisa cepat sobek? Perbandingan dari apa namanya? Tepung dan cairan ya, nih ya, Kak, biasanya. Cairan antara apa namanya? Bahan lemaknya ya, Bunda. Iya, margarin. Itu harus benar seimbang banget. Dari wajahnya juga harus yang anti lengket nih ya, Kak. Anti lengket, nanti dia susah ya, Kak. Ya, kalau dicopot nanti bisa bikin jadi sobek. Betul. Ya. Nih mungkin bisa. Nah, habis bikin nggak sih? Iya, riso pizza. Ya, scroll terus gimana cara bikin kulit risolnya, di situ bisa langsung dipraktekkan. Apalagi kulit risol saja sudah tuh dijamin banget anti apa namanya? Anti robek, iya ya. Lentur ya. Jadi kalau di termet-termet aja dia nggak akan nggak sobek, betul. Mungkin kalau misalkan mau bikin juga jangan lupa memperhatikan tips-tipsnya nih ya, iya, Kak. Iya, betul. Kamu diperhatikan juga tips-tipsnya, Kak Sofa. Betul. Wah, nih kata Bunda Erni, jazakumullah khair buat kru-kru sajian sedap. Semua resepnya sangat menginspirasi, apalagi buat kita-kita yang masih pemula. Terima kasih ya, jangan lupa ntar kalau misalnya udah dipraktekkan, boleh kalau misalnya lagi upload tag mention kita ya, Kak. Betul. Ya, ini udah mulai lancar nih gorengnya. Mantap nih ya, emang biasanya emang kalau wajan gak pernah dipakai tuh kayak gini nih, kayak ngambek. Ngambek ya. Tadi digoreng pertama, aduh rasa panas sih. Hati-hati ya, Bun. Lengket banget, terus di gorengan kedua mulai agak setengah lengket, nah sekarang udah murut. Murut banget. Iya. Wah, nih ada lagi yang absen dari Bunda Hinan, hadir Kendari. Halo. Dari Bunda Nanik Setia Sukoharjo hadir, Kak. Halo. Wah, nih dari Fauzan Batam hadir, Bun. Halo. Wah, Bunda Galuh request katanya bikin gabin tape dong, Mbak. Wah, boleh nih ya. Waktu itu juga Mbak Indri tuh pernah bikin gabin tape sama gabin yang isinya rogut nih, Kak. Jadi ternyata gabin itu nggak cuma bisa diisi manis ya. Betul. Tapi juga diisi yang gurih. Asin. Wah, ini dari Bunda Noneng Cianjur hadir. Halo. Wah, ini dari Bunda Eli, biasa saya bikin peyek rebon tapi suka lembab, kenapa ya? Nah, pertama kenapa nggak crispy kali ini ya? Apa namanya, suka hasilnya tuh lembab, nggak crispy gitu nih. Aku mau tunjukin rebon aku crispy ya. Jadi pertama rebonnya itu harus kita bersihkan dulu, kita cuci menggunakan air panas, kita seduh aja. Habis itu jangan lupa untuk ditiriskan ya, Bunda. Nah, ini kan kenapa aku taruh di atas saringan, jadi supaya dia itu tetap dalam keadaan yang kering meskipun sudah dicuci. Jadi, dan yang kedua, jangan dimasukkan ke dalam si adonan ini karena si rebon ini kan dia badannya tuh bisa menyerap cairan. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam adonan si peyeknya ini, nanti dia menyerap
banyak cairan, terus pada saat digoreng dia apa namanya kering luarnya aja tapi dalamnya masih lembab, jadi itu nanti bikin sotenya tuh nggak garing maksimal. Nih kalau dilihat ya si mie-nya tuh rebonya benar-benar garing banget sampai ke dalam Oh iya tuh, mantap nih ya. Wah, ini banyak yang request dari Bunda Rini Rahayu buat sarang gesing dong. Wah, boleh ditampung ya, Bun. Sarang gesing. Oh, oke. Okay. Wah, dari Bunda Amina Bogor hadir. Halo, Bogor. Bunda Eva Palembang hadir, Kakak. Halo, Palembang. Wah, ini sambil ngegoreng-goreng ya, Bun. Wah nih ada yang request lagi, Bun, apa bikin tuh? Kue pukis atau panceng dong? Boleh. Pukis panceng kita tampung ya, mau pukis apa, mau pukis yang rasa apa boleh. Boleh banget. Tadi ada waffle, carang gesing. Carang gesing, terus abis itu ada pukis. Ada apa lagi? Udah ya. Wah ini kata panceng ya. Kata Bunda Devi, saya kepo nih sama krusase, terutama Mbak Korin dan kawan-kawan besinya. Apakah memang sekolah masak atau chef? Chef, Handa kok luwes banget masaknya, ayo, katanya nih. Ayo. Ayo, kita apa? Kita manusia nih, Kak. Kita orang. Ini emang jago banget sih emang Karesi, Mbak Korin dan kawan-kawan ya, sama Mbak Indi, sama Karut, sama Thomas juga, semuanya kita semua sama-sama belajar, coba-coba resep. Karena kita di belakang itu juga nggak semulus yang kelihatannya, sebetulnya kalau di depan layar. Nah kita sebelum di depan layar kita tuh udah trial, udah uji coba trial error dulu ya, kayak kalau misalnya kita gagal dalam membuat sesuatu itu tuh wajar banget gitu. Saja sedap juga selalu memastikan semua resep yang kita bagikan itu pas lagi dicoba itu dijamin anti gagal. Betul. Yang gagal kita aja kayak. Iya, jangan ya. Intinya harus sering-sering belajar nih, kalau gagal jangan menyerah gitu nih ya, Kak. Oke, goreng lagi. Ini terakhir deh ya, aku goreng habis itu kita plating. Oke. Nanti tinggal Kanida icip-icip rempeyek aku ya. Kalau Karesi rempeyeknya tuh tim rempeyek kacang, rebun atau banyak nggak sih? Banyak. Apalagi tuh? Aku nggak ada. Kacang hijau bisa nggak sih? Ya, bisa ya. Aku malah suka banget kacang hijau. Oh. Ih, mana tuh? Enak banget tau kan yang kacang hijau aku. Aku pengen nyobain tapi kayak ih enggak ah. Pe udang. Oh iya pe udang ya. Pe udang. Jujur aku kurang suka pe kacang. Oh. Aku lebih suka yang pe teri, ayam gini atau pe kacang hijau lebih favorit. Oh, wah, mantep nih ya. Pe udang udah ditanya sih kalau udang. Wah, itu sih kacau. Di Padang-Padang aku harus pe gitu ya. Ya lebih gampang kan, Bun, kalau udah berkali-kali digorengnya. Jadi langsung gampang turun ya. Selesai, terakhir kita goreng. Ini sedikit lagi lah kita berakhir, kalau masih ada yang mau request lagi boleh ya. Betul. Ini yang buat terlambat nggak usah khawatir nih ya, karena resepnya bakal kita spill secara lengkap. Betul. Setelah live-nya berakhir. Terus juga nanti ini live-nya masih bisa ditonton ulang nih, Sase Lovers. Betul banget. Oke, ini sambil nyasain goreng ini aku mau nyusun yang ini dulu ya, Kak ya. Boleh. Nyusun yang matangnya. Nah, boleh nih Kak, kita tepung. Oke, yuk. Plating yuk. Ada nggak sih tips mengemas peyek supaya tahan lama garingnya? Gimana cara mengemas peyek supaya tahan lama garingnya? Yang pertama udah pasti dipastikan bungkus yang kita gunakan itu harus benar-benar kedap udara ya, Sasa Lovers ya. Karena kalau misalnya dia nggak kedap udara, nanti si peyeknya itu jadi gampang ulet jadi garingnya lagi ya. Jadi melempem. Cara nyimpennya yang setelah kita tiriskan kayak gini kan minyaknya udah gak ada ya, ini pastikan
dia itu harus benar-benar yang dingin banget, harus benar-benar di suhu ruang, baru selanjutnya kita packaging gitu. Karena kalau misalnya bisa disimpan dalam toples atau kalau misalnya untuk jualan dalam wadah plastik ya, karena kalau misalnya apa namanya masih dalam keadaan panas kita simpan, nanti dia tuh apa namanya uapnya yang ada di dalam nanti tuh dia bisa simpan di dalam, jadi bikin si payenya tuh jadi nggak renyah lagi, renyahnya jadi nggak maksimal gitu. Wah, ini menjawab pertanyaan dari Bunda Tiwi nih ya. Oh, Tiwi juga nanya ya. Tayangannya aku mau tunjukin gimana renyahnya si payenya ya. Wow. Dan ini coba ya Kanida. Oh dong. Ini kayaknya ini kak. Wah, yang banyak ya. Iya. Yang belum aku potek-potek. Renyah enggak? Gurih banget nih kak. Gurih ya. Coba bagian yang ininya kak, yang agak banyak nih, yang agak banyak tepung, renyah enggak dia? Aku coba juga ya. Enak kak. Muji makanan sendiri ya. Karena emang enak nih saya selalu. Enak. Sebentar aku angkat yang di sini. Oh iya. Jadi warnanya nih. Jadi ini tuh ya, jujur ini Hanas review ya, sasawa, jadi benar-benar jujur. Ini apa namanya, karena tadi kita pakai daun jeruk, jadi peyenya tuh yang wangi gitu. Aduh, wangi daun jeruknya tuh rasa peye yang segar. Terus ditambah lagi, tadi kita menggunakan santan ya, jadi meskipun tanpa penyedap rasa sekalipun, ini udah benar-benar yang gurih banget. Terus renyah yang banget, renyahnya yang renyah empuk gitu loh, yang enak. Garing, oke, kontak selesai. Coba di rumah resepnya ya, gampang betul bikinnya. Jadinya juga banyak banget, tadi kita cuma pakai 150 gram tepung beras aja kan ya kak ya. 175 nih kak. Oh ya, 175 ya, ditambah 50 gram tepung sagu, udah cuma pakai itu aja ini jadi. Wah banyak nih ya tuh. Jadinya banyak banget dan hasilnya udah pasti super duper nyah banget ya. Betul. Ini masih belum digoreng kan. Itu. Ada nanya. Jadi tuh banyak banget. Wah banyak banget. Oke, gimana kak? Masih ada yang mau request? Udah nih kak. Oke, Sasolovers, terima kasih yang udah nemenin aku kali ini bikin rempeyek rebon. Ini beneran enak banget ya, terus renyah banget dan juga garing, gurih juga. Nah, Sasolovers bisa praktekkan resepnya dan juga tips-tipsnya di rumah. Nanti yang ketinggalan bakal aku tulis juga resep lengkap di caption. Sampai ketemu di live berikutnya, bye-bye. Bye-bye, terima kasih kak Resi. Terima kasih Sasolovers. Wah, nih jangan lupa di-retweet nih ya, rempeyek rebon.